Halo teman-teman, welcome back to Mas Ewo Channel. Kali ini gua akan melanjutkan gameplay yang berjudul yaitu Dragon Ball Z Tekkenchi Tag Team. Yang bisa kalian lihat teman-temanku, tepat di hari Selasa kemarin ini video apa ini maksudnya? Ini game pernah ini ya sempat kita review ya, di hari Selasa kemarin ya teman-teman. Dan di hari ini Mas Ewo langsung aja akan melanjutkan gamenya di mana di hari Selasa kemarin gua mencoba yang namanya di Battle Selection ini teman-teman. Wih, dari segi gameplay ini gila, grafiknya kece badai ya teman-teman ya. Walaupun ini bukan game-game baru kayak zaman sekarang ya, tapi dari segi grafik gak kalah menarik cuy. Ini adalah salah satu game PPSPP terbaik di tahun 2023 yang layak buat kalian download dan kalian mainkan di PC maupun smartphone kalian teman-temanku. Oke teman-temanku, seperti biasa sebelum masuk ke videonya jangan lupa like dan subscribe-nya ya, karena satu like dan subscribe dari kalian adalah satu doa buat kemajuan channel gua. Oke, untuk kali ini Mas Ewo khusus akan mencoba langsung Dragon Walker. Setuju nggak teman-temanku? Mungkin nanti bakal kita lanjutkan lagi di Battle Selection-nya guys. Oke, kita coba di Dragon Walker. Gas. Nah ini nih, dia nggak kalah beda, nak jauh beda sama yang versi Dragon Ball yang sebelumnya teman-temanku. Oke, cuma gambarnya lebih friendly aja cuy, nggak membosankan ya guys ya. Yes, begin strike. Are you sure? Oke, dia di sini kayak semacam petualangan gitu kocak. Long time ago, Goku set out on a journey to search for the seven Dragon Balls, which were developing both his heart and his body. Eventually, after a fierce battle at wanted world domination. Yang kedua kurang ini sih menurut gue, yang versi Shin Budokai kemarin ya, yang kedua teman-teman kurang apa ya, kayaknya susah banget maininnya karena kita misinya menyelamatkan kota dan ngebasmi musuh-musuh yang ada cuy, dan musuhnya itu banyak banget kocak, gak ada habisnya. Suatu hari Modern Fabius battle with Demon King Piccolo. Raja King Piccolo. Wish. Kayak 3D gitu coy. Oke. Gambar kayak 3D gitu teman-temanku. Oh, di sini Goku. Si Goku karakter utama dari game Dragon Ball ini, teman-teman. Apa ini hey, cari kok? Where are you? Where'd you go? Uh-oh, this is not good. Dia mencari Gohan coy. Jangan-jangan tadi Gohan, jangan tadi Gohan, gue nggak ngebaca juga sih namanya teman-teman. Temukan Gohan, oke, di misi kita yang pertama ini di game kali ini yaitu menemukan Gohan. Oke, ini sedikit petunjuk dari game Dragon Ball ini teman-temanku. Oke, untuk melaju lebih cepat tekan tombol bulat. Oke, kita disuruh ke sini ya. Ah ini. Across the field, the arcade building. When visit, oke. Okay. Hey Gohan, you over here? Siapa nih old man? Manusia tua. Aku Goku, I'm looking for my son, Gohan. Hah? Oh Gohan, anaknya. Oh. Here you are, Gohan. I finally found you. Dia ketakutan, coy. It's all right now. Don't cry. Oke, semua akan baik-baik aja. Jangan menangis. Ayah, si paling ayah, teman-teman. Oke, ini sedikit percakapan kedua orang antara anak dan bapak dan diikuti sama betapa genit. Betapa genit itu kayak karakter game sebelah coy, sorry gue belum move on nih
Oke. Gue kira misi kayak apa, Cok? Cok. Misi selesai dengan doang gitu aja. Hit for game host. Oke. Kita menuju ke rumah tadi yang sudah diarahin. Ini kayak tutorial gitu, teman-teman. Tapi dari segi kotanya wah, cantik banget, coy. Ah, ini nih. Ini yang tempat kayak yang okay, ada itu here. Kura-kura itu ya, teman-teman, di belakang punggungnya itu, coy. Goku. Bulma. Ini. Goku. Oh, ya, ada Krilin. Udah lama banget loh. Gak ketemu si Krilin. Terakhir sebelum PC gua ini di-upgrade, coy. Selagi di-upgrade, mereka lenyap semua. Ter-uninstall semua dah. Kayak Krilin aja gak ada lagi tuh hidup. Kenangan masa lalu Gohan bersama anaknya dan Bulma berserta Krilin. Foto mereka nih. Ah, Master Roshi. Yang belakang punggungnya ada ini, teman-teman. Kayak tentakel ini ya, kura-kura tentakel cangkang, Bang. Siap. Oh, dia akan mengajar, mengajar si Gohan. Oke, misi selesai, mudah sekali. Belum ada suruh berkelahi nih. Nah, ada Krilin, ada Krilin. Ush. Defeat Krilin. Oke. Nah, ini nih saatnya kita unjuk gigi. Kuning. Goku versus Krilin. Perdana, guys, perdana. Wow. Gila, barbar gitu ya, si Krilin ya. Si Krilin barbar loh, teman-teman. Oke. Segitiga Kamehameha. Bulat bertahan. Das mencet F. Oke, ngisi tenaga L. Kamehameha ibu besar L segitiga. Oh, tekan R untuk berpindah ini ya, musuh ya. Wow, kena bos. Mana cok pusing pala? Takut dia, kocak. Takut loh dia loh, teman-teman. Mampus. Mampus loh. Selesai Boci Gondol. Krilin gila kocak nih Krilin. Wuh, health gua masih 99%, 8 kali hit doang. Pemanasan ya, pemanasan. Nice sekali dapat rank B. Nice sekali loh dapat rank B, teman-teman. Gitu doang, guys. Aduh, mudah banget. Oh, golnya gabung ya sama di beta selection ya, teman-teman ya. Maafkan gua Krilin, gua tuh sedih. No problem, ini kan hanya permainan, guys. Hah? Apa nih, apa nih? Sesuatu datang, kan? It's credible for. Apa itu? Randy. You've grown, Kakarot, but there's no Kakarot. Oh, ini nih yang bikin masalah nih. Musuhnya si Goku nih. Tadi mereka kayak latihan aja ya, si Goku sama Krilin ya. Bukan berantem yang sesungguhnya, teman-teman. Aduh. Obrolan begini nih. Udah. Goku diserang loh, teman-teman. Aduh, ada Gohan lagi. Jangan sampai Gohan ketahuan. Eh. Berani-beraninya
parah. Gua diculik kayak ini. Piccolo, why are you here? I need to know that his strength is phenomenal. However, if we team up, we have a small chance. Ini Piccolo berpihak ke kita atau berpihak ke Raditya tadi, coy? You're right. But why put yourself in the position? Skip, kita percepat teman-temanku. Awal-awal game mudah benar nih. Defeat Radit dan selamatkan Gohan. Bah. Berani-beraninya dia menculik anak Goku, teman-temanku. Wih, kita satu tim sama si Piccolo, coy. Oke, gaskan, gaskan. Press the direction button to change character you want control. Use back, fight that power, and clear the mission. Oke. Karaktermu bisa mengisi skill di field ini. Wih, kita kayak monster gitu, cuy. Berkelahi di antar kota ini, coy. Gaskan, bang. Ada alien. Ya Allah, ketemu segala alien. Kena alien. Not sekali. Mamon tuh. Oh itu. Gila. Gak ada obat, cok. Cok perfect, guys. 100% gak ada lawanan alien. Ini masih di awal, teman-teman. Nice, 656 loh. Ada speednya. Mati gitu. Ah, kita dihadang anak buahnya si Radit nih. Marah nih, parah nih Radit nih. You have to ask. We're here to get my son back. You now show Kakarot. Coba lu cari masalah sama si Goku dan Piccolo dia. Aduh, teman-teman si alien lagi dia, teman-teman. Oke, pertandingan perdana kita. Aduh, kanker tenaga, kanker tenaga, kanker. Aduh, ini baru di kawan, banyak. Wah, makin sengat, makin sengat. Mamang nih. Ntar ini kayak gue mesti fokus deh, teman. Fokus. Gak usah. Makin jengkel dia loh. Enak tuh. Gila alon banget loh, kayak game si Radit tuh. Ada kecepatan nih. Mama nih, pas banget momennya loh, cocok. Nice. Di kolok kita masih aman, teman-teman. Berani dia menyerang di kolok kita. Dia pulang lagi. Aduh, nggak kenal. Perlu nih, tekin kak. Allah. Oh.
Udah di ulti aku Piccolo, langsung di segi okulti coy. Kelas sih. Nah itu rank B, lumayan ya dari awal game gua udah mendapatkan rank B terus teman-teman. Konsisten coy. Anjir si Goku cok. Jadi berani-beraninya loh teman-teman. Gak salah pilih lawan bang. Radit udah kita selesaiin dan Gohan kembali ke dalam genggamannya tangan si Goku dan Piccolo. Kelas. Baru kali ini loh gue lihat si Goku satu tim sama si Piccolo teman-teman. Jadi gimana sih? Ah ini lihat ke atas. Clear stats. Oh jadi. Yang di beta selection kemarin ingat kan teman-teman. Jadi ini buat kita ngebuka karakter-karakter yang ada di beta selection itu teman-teman. Ah ya. Di sini cara ngebukainnya jadi Dragon Welker. Oke, gue set dulu di bagian sini ya, abang-abangku semua ya. Radit. Mana si Radit? Ya? Gohan. Akan si Radit udah kebuka kan kayak kemarin belum ya teman-temanku ya. Jabon. Nah, kemarin baru si Nappa teman-teman. Di si Nappa ini dan sekarang kita udah berhasil ngebuka si Radit. Gila GG gimang sih, GG gimang sih. Kelas ya teman-temanku ya. Seru nih kayaknya nih Dragon Ball ini nih. Wajib banget nih buat tamatin game Dragon Ball yang satu ini teman-teman. Oke teman-temanku, mungkin sekian dulu di gameplay kali ini. Semoga dengan gameplay-gameplay yang gua mainkan yang gua tamatkan yang tayang habis setiap hari ini bisa menghibur kalian baik di waktu luang kalian maupun di waktu weekend kalian ya teman-teman ya. Oke teman-temanku, see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.